Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Pada hari ini kita menggunakan kitab Ba'arul Nadi jilid yang ke-17, bab yang ke-11. Muka surat 101. Bab Maja'a fi wasfi ahli syar'i. Saya rasa telah diedarkan pada tuan-tuan. Jadi sila buka Al-Fahdian. Kita telah ambil muka surat 101. Bunyi hujan itu bunyi basah. Ini bunyi hujan itu timu hujan. Baik-baik majalah fi wasfi ahli syar'i. Bab yang datang dia pada menyatakan hadis yang menyifatkan orang-orang jahat. Jadi pada pagi ini kita akan tengok satu hadis daripada Nabi SAW yang Nabi menceritakan kepada kita siapa orang jahat, sifat-sifat orang jahat. Sebab kita hari ini jahat ini sentiasa senang keluar daripada mulut kita. Agak tak kenal dengan orang ini boleh kita sebut dia itu jahat. Dia itu jahat. Jadi kita nak tengok jahat daripada perspektif yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Sebab jahat ni banyak jenis. Ada jahat besar, ada jahat kecil. Ada baik besar, ada baik kecil. Bukan cakap bawah besar, bawah kecil. Jahat apa ada banyak jenis. Baik, kita baca hadis ni. An Asma binti Umais Al-Khath'amiyyati qalas sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bi'sal 'abdu 'abdun takhayyala wa ikhtala wa nasiya al-kabira al-muta'ala biksal abdu abdun tajabbar waqtada wa nasiyal jabbar al-a'la biksal abdu abdun sahawalaha wa nasiyal maqabir wal-bina biksal abdu abdun ata wata wa nasiyal mubtada wal-muntaha biksal abdu abdun yakhtilu dunya bid-din biksal abdu abdun yakhtilu dina bishubha biksal abdu abdun tama'un yakulu biksal abdu abdun hawan yudilluhu biksal abdu abdun rabahu yudilluhu. Hadis asal lagi abadi daripada Asma binti Umais Al-Khath'amiyyah katanya telah aku mendengar akan Rasulullah SAW bersabda sejahat-jahat hamba itu ialah hamba yang membesarkan diri dan sombong sehinggalah dia lupa akan Allah yang maha besar lagi maha tinggi. Nombor satu, manusia paling jahat ialah manusia yang sombong, yang membesarkan diri sehingga dia lupa kepada Allah, Allah lagi besar, Allah lagi maha tinggi. Yang kedua kata Nabi, biksal abdu abdun tajabbara waqtada wa nasiya al-jabbar al-a'la. Sejahat-jahat hamba Allah ialah hamba yang keras kepala dan melampaui hak sehinggalah dia melupakan Tuhan yang maha perkasa lagi maha tinggi. Nombor tiga kata Nabi, biksal abdu abdun sahawala wa nasiyal maqabir wal bina. Yang ketiga kata Nabi SAW, hamba yang jahat ialah hamba yang lupa dan lalai, maka dia lupa kepada kubur dan akan hancur luluh ia di dalam kubur. Biksal abdu abdun akka waqara. Sejahat-jahat hamba Allah ialah hamba yang meninggikan diri dan sesat dan wanasyal mubtada wal muntaha dan melupakan kesudahan dan permulaan dan kesudahan. Yang kelima sabda Nabi, wa bisal abdu abdun yaqtilud dina bid-dun yaqtilud dunya bid-din. Sejahat-jahat hamba yang menipu dunia dengan agama.
Nomor 6 kata Nabi, bi'sal abdu 'abdun yaqtilu ad-din bisyubhah. Yang nomor 6, nomor 7 dan nomor 5 kata Nabi, sejahat-jahat hamba Allah orang ialah orang yang menipu daya agama dengan perkara-perkara syubhah. Nomor 7 kata Nabi, bi'sal abdu 'abdun tama'un yaqulu, yaitu manusia yang tamak menjadi pemimpin akan dia. Yang ketujuh, bi'sal abdu 'abdun hawan yudillu, sejahat-jahat hamba ialah hamba yang mengikut hawa nafsu yang menyesatkan. Bi'sal abdu 'abdun rabbahu yudilluhu. Dan yang terakhir, yang kedelapan, sejahat-jahat hamba ialah hamba yang kesukaannya menghinakan dirinya ataupun menghinakan orang lain. Ini tuan-tuan, itulah dia 8 yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang siapakah yang paling jahat. Nah, siapa orang yang paling jahat? Jadi kita tengok huraian yang satu persatu. Ketahuilah wahai saudaraku, jahat itu ialah sifat lawan kepada baik. Dan jahat itu banyaklah manusia yang bersifat dengan dia, sebagaimana baik itu juga banyak orang yang bersifat dengan sifat baik. Lawan kepada sifat jahat, baiklah. Lawan kepada jahat, baik. Tuan-tuan, dalam dunia ini Allah Ta'ala sebut kepada kita, wa khalaqnakum azwajan, azwajan. Diciptakan kepada kamu ni tiap-tiap sesuatu ada pasangan masing-masing. Tinggi, rendah, panjang, pendek, ya, gemuk, kurus, hitam, putih. Mesti dia ada pasangan masing-masing. Jahat, baik. Sebab tu dalam kehidupan kita, kita kalau tak kenal pasangan masing-masing, belum sempurna dalam hidup kita. Kalau kita dalam dunia ni tak tahu pasangan, maka pandai macam macam mana pun sebenarnya belum pandai. Dia tak tahu mana baik, mana jahat. Dapat UPSR 5A pun tak guna. Dia tak kenal mana dia mulia, mana dia hina. Dapat PMR 9A pun tak terbakar. Dia tak kenal mana halal, mana haram. Dapat SPM 18A pun tak terbakar. Dia tak kenal mana buruk, mana baik. Keluar universiti pun tak guna. Sebab tu dalam Islam, Allah Ta'ala cerita kepada kita, Nabi cerita kepada kita, mana buruk, mana baik, mana cantik, mana bodoh, mana halal, mana haram. Itu dipanggil sebagai pasangan kita. Mesti ada pasangan masing-masing. Begitulah dalam bab baik dan buruk. Baik dan buruk adalah pasangan masing-masing. Jahat adalah lawannya baik, baik lawannya jahat. Dan kata dia, banyak orang yang bersifat dengan sifat jahat sama lah juga dengan orang yang bersifat dengan sifat baik. Ada pula orang kata, ustaz, ada dia tu baik tapi jahat. Jadi macam mana baik tapi jahat? Nak kata dia jahat tapi dia baik, ustaz. Macam suami saya, ustaz, dia baik, ustaz. Macam raya minggu dia tak gimana, dia duduk di rumah, masak untuk saya. Mana rumah baik, tak ada benar-benar tanpa saya pun. Cuma dia tak senayang, ustaz. Oh, kita faham, baiklah. Sebab tak tanpa, tak pukul, bawa jalan, pergi Tesco, pergi gunung lah, naik bot. Jadi kita rasa baik sangat suami kita. Cuma, cuma tak semayang, ustaz. Cuma, cuma ni benda kecil. Bolehlah kita guna perkataan cuma. Kamu hari ni cantik sangat. Cuma brush tak ada. Kalau kita pakai brush tu lagi cantik. Ha, bolehlah kita kata cuma. Tapi kalau tak semayang, kita tak boleh kata cuma. Tak semayang ni benda paling besar dosanya. Cuma ni benda kecil-kecil je lah. Macam lagu Dilok lah. Curi, 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 curi hatiku, cuma, cuma, cuma. Itu boleh kan? Yang nampak anak. Baik. Jadi tak semayang ni benda yang besar. Maka baik dan jahat itu ada jahat besar dan ada juga jahat yang sedikit dan ada jahat yang kecil. Sebagaimana baik itu ada baik yang banyak dan ada baik yang sedikit. Tuan-tuan, kalau kita tengok Nabi sebut, sejahat-jahat pencuri siapa? Nabi kata
sejahat-jahat pencuri, ialah orang yang mencuri di dalam sembahyang. La yutimma ruku'aha wa la sujuda. Sejahat-jahat pencuri, orang yang sembahyang dia, dia curi dalam sembahyang. Bukan tak sembahyang, sembahyang tapi tidak yutimma. La yutimma maknanya tidak sempurna rukuk dan sujud, maksudnya tidak ada tuma'ninah. Paling jahat pencuri. Nabi tak kata ya rupak bank itu jahat-jahat juga. Tapi lagi jahat orang yang sembahyang tak ada tuma'ninah. Oh maknanya ustaz lepas ni boleh saya rupak bank, sila lah. Kalau nak tembak ke jaga tu sila. Bukan makna rupak bank tu tak jahat-jahat juga. Tetapi lagi jahat orang yang sembahyang mencuri dalam sembahyang. Ha, itu maksudnya sejahat-jahat manusia. Nabi kata manusia yang paling jahat dalam pencuri, paling jahat orang mencuri dalam sembahyang. Nabi kata orang yang paling jahat dalam mulut ada tiga. Yang pertamanya ialah as-sarsarun. Siapa dia as-sarsarun? Orang yang banyak cakap. Banyak cakap. Semua nak komen. Semua nak cakap. Nak ulas satu-satu benda. Dia panggil sebagai as-sarsarun. Banyak cakap. Oh, maknanya ustaz jahat. Sebab ustaz banyak cakap. Tak apa, saya boleh lihat. Tuan-tuan baca sudah. Saya bersyukurlah. Yang keduanya, wal mutafaihiqun. Iaitu orang yang berlagak pandai. Bila dia bercakap, berlagak pandai. Wal mutafaihiqun. Dan yang ketiga, kata Nabi, wal mutafaihsyun. Orang yang hanya cari salah orang. Cari salah orang. Bila cari salah orang, memang jumpa lah. Jadi ini orang yang paling jahat daripada segi percakapan, daripada segi mulut. Nabi kata pula manusia yang paling baik, wa khairun nas, manusia yang paling baik, ahsanuhum akhlaqan, orang yang paling baik akhlaknya. Jadi macam-macam yang Nabi sebut. Perbezaan manusia jahat, perbezaan manusia yang baik. Yang jahat ada tingkatan-tingkatan dia. Yang baik pun ada tingkatan-tingkatan dia. Kita ni tak sama tuan-tuan. Kita datang hari ni semuanya datang mengaji. Adakah pahala sama? Tidak sama. Pahala kita datang mengaji ni tak sama darjat masing-masing. Yang datang dalam keadaan uzur, pahala dia lebih daripada yang sihat. Yang sihat datang belajar heran juga. Tetapi lagi heran kalau orang sakit datang belajar. Kita yang sihat datang belajar heran. Patutnya hari Ahad ni tidur, hujan pula. Tetapi dia mari mengaji, heran, bagus. Tetapi lagi heran orang yang uzur datang. Kita yang duduk sebelah rumah Menteri Besar datang belajar heran, datang mengaji kamu ya. Tapi lagi heran orang Pulau Pinang datang mengaji. Bayar tu naik sana, turun teruk, naik lepas teruk, datang mengaji. Lagi heran. Maknanya semakin susah nak belajar, semakin banyak pahala. Sobalah kita duduk dalam sah, dalam sembahyang sah pertama. Nabi kata orang yang dapat sembahyang jemaah dapat 27 kali ganda. Ada yang dapat 27, ada dapat 25, ada dapat 24, ada dapat 19. Kenapa tak sama? Tak sama itu sebab darjat tak sama. Sebab apa darjat tak sama? Sebab khusyuk. Yang seorang ni khusyuk, yang seorang ni tak khusyuk. Yang lawan ni pula dapat lebih pahala sebab apa? Sebab bajunya cantik, wangi pula. Yang ini dapat kurang sikit pahala, baju buruk, ketiak pula bau. Jadi dia tak sama.